Pemirsa, momen libur lebaran dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di kota tujuan pemudik. Seperti di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, objek wisata alam Cibulan dapat menjadi salah satu destinasi berlibur bersama keluarga. Tidak lengkap rasanya jika libur lebaran tidak dihabiskan dengan berlibur ke objek-objek wisata. Dan saat ini saya sedang berada di objek wisata Cibulan yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana di sini terdapat berbagai wahana dan yang unik ini adalah pemandian umum dengan keunikannya yakni mandi bersama ikan dewa. Mau tahu seperti apa keunikannya? Yuk ikuti kita jalan-jalan. Tradisi pulang kampung memang selalu menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi jika kita bisa mengunjungi objek-objek wisata yang ada di kampung halaman. Di Kuningan, Jawa Barat, ada salah satu objek wisata yang sayang untuk dilewatkan. Ya, objek wisata Cibulan. Di sini terdapat pemandian umum, di mana wisatawan bisa berenang di segarnya kolam alam bersama puluhan ikan dewa serta terapi ikan. Jadi, buat orang yang belum terbiasa terapi ikan seperti saya, ini awalnya geli banget pemirsa. Tapi ternyata manfaat dari terapi ikan ini ada banyak loh, diantaranya yakni merefleksikan kaki dan juga melancarkan peredaran darah. Kita dapat merasakan memegang dan bahkan dicium oleh ikan dewa. Objek wisata Cibulan memang merupakan salah satu tempat bersejarah karena terdapat situs petilasan Prabu Siliwangi. Setelah terapi ikan, saat ini wahana lain yang akan saya coba adalah foto dengan ikan dewa. Nah, ikan dewa ini sangat unik karena ini merupakan ikon dari objek wisata Cibulan dan ikan dewa ini diyakini merupakan jelmaan manusia yang dikutuk oleh Prabu Siliwangi. Dan saat ini saya akan langsung foto dengan ikan dewa. Cukup dengan biaya Rp22.000, wisatawan dapat menikmati objek wisata Cibulan yang buka setiap hari pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Objek wisata Cibulan berjarak sekitar 10 km dari kota Kuningan dan 20 km dari kota Cirebon. Lokasinya mudah diakses, yakni di Desa Manis Kidul, Kabupaten Kuningan, melewati jalur Jalan Raya Kuningan-Cirebon. Nah, setelah mencoba terapi ikan, dicium dengan ikan dewa, dan baru saja saya menaiki Fly Fox yang sedikit memacu adrenalin. Dan di wisata alam Cibulan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi dalam masa libur lebaran kali ini. Dari Kuningan, Febiar Tito Ramadan, Kiki Maulana, iNews melaporkan.